Belum. Coba kamu putar-putar dongkrak, cuy. Mainkan, bisa enggak naik? Begini, mau dicoba dulu ya. Enggak bisa ya? Dongkrak, Pang. Op. Turun enggak bisa ya? Turun enggak bisa. Oh. Oke. Nah, jadi dongkraknya ini enggak bisa diturunin ya. Karena putarannya ini dol. Nah. Setelah diputar dongkraknya tetap enggak mau turun. Oke, permasalahan di sini terletak pada bagian sambungan di sini ya. Sambungan di dalam ini. Jadi pipanya ini ada sambungan ya. Antara yang bawah dengan yang pipa atas itu ada sambungan di bagian tengah-tengah sini. Nah, jadi ini dilepas dulu. Nah. Jadi sistem kerja dia ini akan diputar ya. Ini akan diputar. Dihubungkan melalui sambungan pen yang berada di dalam sini dan akan naik pakai pipa ke atas agar kita bisa memutar menggunakan tangan. Nah, kalau sudah di sini nggak bisa mutar, nah di sini dia cuma gerak-gerak ya. Nah, dia gerak-gerak, pada sambungan pun gerak-gerak ya. Nah, tapi dia nggak bisa berputar. Nah, di sini kalau kita mau mutar manual juga bisa, kita putar di sini, maka dongkrak akan turun. Tapi di sini kurang maksimal ya untuk pengerjaan karena kita lebih nyaman untuk mengendorkan melalui atas. Nah, untuk cara memperbaikinya, di sini pertama-tama kita lepas dulu pen yang ada di sini ya. Nah, ini ada pen nih. Kita pukul dari sini. Kemudian kita lepas pen ini ya. Maka nanti akan copot bagian putaran atas. Nah, putaran ini akan copot ya. Oke, baik, saya akan lepas dulu ya. Baik, setelah pennya ini sudah dilepas, ini bisa kita lepas ya. Nah, pennya itu ngancing di sini ya, makanya kita harus lepas dulu. Oke, setelah ini sudah dilepas, sekarang kita kendorkan baut yang ini. Nah, ini udah saya kendorkan. Setelah dikendorkan, ini bisa kita angkat. Coba diangkat, Ten. Baik, nah itu sudah diangkat ya. Lepas kalian dah, Hen. Ya. Nah, itu sudah dilepas ya. Nah, di sini terdapat ring dan pen untuk menahan biar nggak jatuh ya. Oke. Nah, di sini yang nggak bisa diputar. Nah, ini nggak bisa diputar karena di sini dia mempunyai pen ya. Nah, ini mempunyai pen. Nah, ini sudah terkikis. Ini terkikis ya. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, ini terkikis. Dia tidak bentuk segi empat lagi. Nah, cara melepasnya di sini ada pen ya. Pennya ini dicabut. Nah, maka akan lepas. Kemudian kita tekan seperti ini, lalu ditarik. Nah, oke. Jadi ini permasalahannya dol ya, karena dongkrak ini ketika dia ada muatan, dia tidak menggunakan jack stand untuk menahan muatan, beban muatan itu. Langsung dia kendorkan bagian putaran. Makanya ketika dia mengendorkan bagian putaran ini dengan ada muatan, dia jadi cepat dol ya, karena nggak tahan. Nah, ini nggak tahan. Jadi sekarang kita akan perbaiki, bawa ke tukang las, tambah daging. Kemudian kita minta bikinkan segi 4 sesuai dengan pennya ini. Oke. Kita juga bisa memperbaiki dengan cara melakukan pengeboran. Di sini kita bor ya, di sini. Tapi jangan di sini karena ini pennya main. Di sini kita bor. Bor baut 8 atau baut 10 ya.
kemudian baru kita kencangkan untuk mengancing pennya ini. Jadi ada banyak caranya ya. Oke guys, ini jadi nggak jadi di anu ya, di las atau ditambah daging ya, karena mahal banget. Nah, jadi untuk menghemat biaya di sini kita melakukan senai drat. Nah, jadi ini di senai ya. Dipasang drat kayak gini aja untuk menahan agar tidak ikut berputar ya. Baik, sekarang kita akan lakukan pemasangan. Banyak naksir. Keren-kerennya. Ay, siap. Oke guys, nah jadi udah selesai dipalu ya. Loh, kok nggak bisa diputar nih? Bisa, ini udah puluh. Iya, udah pulin deh. Masa? Kendorin coba? Iya. Oke, nah jadi pennya dipasang ya. Nah, ini pennya dipasang. Nah. Ada kunci stok. Nah, baru yang ini dibengkokin ya biar enggak anu susah biar dilepas pakai tang tadi. Digigit patah gigi nih. Susah saya bengkokin kayak gini ya, karena tangan saya satu jadi susah. Kemudian kita pasang lagi ya. Jangan lupa ini ada plat ya, di sini ada plat ya tadi ya. Oke, baru kita pasang lagi. Nah, ini dipasang. Dipasin ya masangnya ya. Nah, oke, setelah itu baru kita kencangkan kembali bautnya yang ini. Ya, ini dia teknisi handal kita ya. Gila. Besok backpacknya sudah siap pakai. Hah? Iya. Nggak pakai tang lagi ya? Enggak lah. Sip. Oke, baru kita pasang lagi. Ini ya, putarannya yang bagian atas. Nah, ini kita pasang. Paskan dengan. Nah, di sebelah sini ada lubang ya. Ini pen. Nah, jadi ini dipaskan. Nah, ini baru kita pukul-pukul nih. Masuk gak? Ya. Gak masuk cuy. Pas kah? Coba fullin ke bawah tuasnya mah. Bisa enggak? Oke. Ya, turunkan pang mah. Oke, sip.